bisa diceritakan sedikit perjalanan akhirnya masuk di label TA Pro. Iya, jadi Amel itu ketika kita lihat di sosmed mulai kenceng, ya kan? Kemudian saya mulai browsing lah, ketemulah di rumahnya atau di kafenya Dik Doang yang di apa ya, di Jurang Doang. Saya cuma pengen menawarkan kerjasama yang nyaman aja, karena saya tahu kalau sebenarnya Amel itu sudah banyak label lain yang mau ambil kan gitu. Tapi kan kalau saya kan orangnya nothing tulus saja, ya menawarkan kerjasama yang nyaman aja, ya kan gitu. Awalnya kan memang dia mau nggak pede untuk nyanyi, ya kan. Ya udah. Kalau kamu gak pede nyanyi, terus sementara fans-fans kamu atau fans-fansnya almarhum Nega Ardila menuntut kamu harus bisa nyanyi, ya gak? Makanya akhirnya kita tawarkan, gimana kalau kamu sekolah vokal? Akhirnya saya sekolahin lah dia ya, di Dodi Katapsi, ya kan? Sekolah sekaligus coaching instan, private, nggak ada yang tahu, karena itu atas kesepakatan kita dengan keluarga. Penting sekolah, jangan sampai ada updatean di sosmed. Kalau nanti tahu updatean di sosmed, itu nanti fanfansnya Amel maupun Nikardila pasti kepo. Nah, wah ini gimana, ini gimana? Makanya kan sempat mulai dari coaching sekolah vokal, sampai take vokal, rekaman, sampai bikin video klip, nggak ada itu. Benar-benar kita rahasiakan. Benar-benar kita rahasiakan. Bukan, sebenarnya pertimbangannya bukan semata-mata bikin surprise, tapi juga karena beberapa ada pertimbangan teknis yang memang kita harus jaga betul. Karena Amel ini punya karakter yang beda, yang unik. Selain karena dia ini adalah sifatnya introvert, ya, sangat tertutup. Tapi kalau udah nyaman komunikasi sama dia, sebenarnya dia asik, cair. Cuman bagaimana bisa masuk aja dulu sebenarnya ini kan untuk komunikasi kan, komunikasi bagaimana kita bisa masuk. Itu kalau kita udah masuk, udah cair gitu. Makanya kan ada persepsi yang macam-macam. Ada yang bilang katanya pendiam lah kamu, itu sebenarnya persepsi aja. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ngikutin alur pikir dia, ya pola pikir dia, dia anak yang cerdas, dia anak yang punya prinsip, dia anak yang sebenarnya mau untuk maju. Makanya ketika okay, nyanyi, ya, okay, akhirnya dikebut itu. Live vokal, record, kemudian take vokal, ya, video clip, jadi konsep semua jadi serba ini. Ketika teasernya mulai kita keluarkan itu, banyak respon, waduh gimana? Terus ada pertanyaan-pertanyaan dari fans-fansnya itu, terutama fans Nikardi lah. Ada pertanyaan yang vokal kamu gimana ya? Mau kalau persis, kalau sama persis, waduh serem banget gitu. Seperti kita, seperti kita ini disajikan sosok yang bangkit dari kubur. Persis wajahnya, persis, terus kemudian vokalnya persis. Wah serem banget deh ya. Karena gitu ada waduh masukan macam-macam. Wah kalau itu serem banget itu. Akhirnya saya sama Om Dodi, ya, sama Dodi Katapsi, sama tim arranger bersepakat, udah dilepas aja, karakternya dilepas aja,
Padahal kalau mau kita bikinnya persis bisa. Karena apa? Karena apa? Sekarang teknologi recording udah canggih. Satu. Yang kedua, sekelas Om Doni Katamsi pasti mampu lah untuk untuk melatih dan mengarahkan dia suaranya, vokalnya persis seperti almarhum. Pasti bisa lah gitu. Tapi kita pikir-pikir, aduh, dengan banyak pertimbangan, pertimbangan yang tadi, seperti yang tadi kata, ada yang bilang sampai, karena akhirnya saya takut kebawa-bawa hal-hal yang mistis. Karena apa ini, kalau udah wajahnya sama, sama, tingginya juga sama, 175 kan, tingginya juga sama 175 tuh, tuh bayangin tuh, suaranya sama, apa enggak begitu orang nanti diseret-seret ke persoalan-persoalan mistis kan ya. Dan mungkin juga mungkin akan heboh gitu, akan terjadi kegaduhan. Ya kita akan jaga itu. Nah, caranya apa? Caranya udah kita lepas vokal Amel sebagai dengan karakter dia, udah gitu. Tapi biarpun seperti itu, orang lihatnya tetap Amel itu ada duplikatnya Nick Ardila. Waktu premier tadi lihat ya, tadi premier tadi. Itu sampai sekarang nih banyak yang hubungi saya bahwa sampai kita semua pada nangis terutama di endingnya ketika berhadapan dengan ibunya almarhum, ibu almarhum kan ya, Amel ke Ciamis ya, ketemu nemuin keluarganya, nemuin ibunya, ibu almarhum ya Ardila, kemudian sempat ziarah ke makam, sempat ke museumnya juga. Itu semua sebuah rentetan perjalanan seperti halnya anak yang pulang ketemu ibunya. Luar biasa. Ini sampai tim produksi, sampai habis selesai editing, suatu selesai begitu clear itu, udah merasa itu, merasa ada yang merinding. Begitu mendengar apa, begitu mereview hasilnya sampai merinding, sampai enggak berani, berani akhirnya minta tolong dibantu untuk ditemani semua ini di lantai 4 kan. Luar biasa, iya luar biasa. Itulah saya baru kali ini menangani talent atau artis yang penuh dengan suasana-suasana yang mengharukan. Ada nilai-nilai mistiknya, ada euforianya. Nah, saya lihat bahwa kondisi pandemi ini orang akan rindu dengan pandemi ini orang rindu dengan hiburan-hiburan seperti, sosok seperti Amel yang bisa mengobati kerinduan-kerinduan itu seperti itu. Ya mudah-mudahan ini lagu serupa itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini lagu memang pas banget. Memang lagu ini dicipta oleh pencipta yang dulu pernah menciptakan lagu-lagu hit Nick Ardila. Dia menciptakan lagu ini khusus untuk Amel. Makanya judulnya serupa. Serupa itu tapi tidak sama. Nah itu lirik lagunya, tapi oleh Amel ini begitu dia selesai take vokal dan dia mendengarkan ini, udah kita bikin konsep ini adalah kita dedikasikan untuk almarhum Nick Ardila. Amel bisa menyampaikan itu sendiri, menyampaikan itu ke kami. Saya ikutin kemauan Amel karena Amel ini diam-diam juga dia memang punya feeling, feeling touch, dia punya sentuhan yang sesuatu lah gitu, kayaknya ada chemistry. Kalau dilihat dari gimana pelukan antara Amel dengan ibunya itu pelukan yang sangat tulus. Bahkan ketika Amel mau balik ke Jakarta, ibunya nggak mau lepas tangan Amel. Luar biasa ya, gitu. Di sini jangan melihat hitung-hitungan uang, karena apa, banyak label-label lain yang
menawarkan Amel dengan nilai lebih dari yang saya berikan. Tapi jangan lihat nilainya, karena ini sudah komitmen kami dengan pihak keluarga, dengan Amel, untuk tidak menyampaikan itu. Tapi intinya adalah sebenarnya persoalan, bukan persoalan uang, tapi sebenarnya ini adalah persoalan kenyamanan. Bagaimana kerjasama itu dilandasi suasana yang nyaman, itikad yang baik, ya kan? Dan itu dibangun dulu gitu. Karena bukan persoalan uang, bukan persoalan kontrak, tapi persoalan dari hati ke hati. Itu yang ini yang saya tangkap seperti itu. Kita nggak mau janji. Saya sebagai produser nggak mau janji soal itu. Tapi kita selalu menghargai pihak keluarga atau fans-fansnya Nika Ardila. Mereka sudah support banget teman kita. Support banget. Dari mana-mana, ada dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika. Kalau kita lihat dari premier tadi, nonton bersama tadi, ya kan? Yang lainnya biasanya ya lagu kita ya biasanya premier itu paling ditonton 500 atau 1000, ini ditonton 3500 pada jam yang sama, jam 17.00 tadi. Bayangin tuh. Artis-artis yang sekelas yang sekarang lagi trending nih, paling premier yang nonton 1000 atau 500 sampai 1000 lah. Ini 3500. Luar biasa. Artinya antusias. Artinya apa? Artinya ini banyak pihak. Ya, banyak pihak menunggu. Banyak pihak yang rindu dengan almarhum Nika Ardila, dan muncul sosok yang mirip Nika Ardila. Nah, kembali ke soal yang ke pihak keluarga ya. Kami tidak mau janji, tapi kami akan menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga. Ya kan? Bagaimanapun juga ini mempertemukan sebuah jalinan persaudaraan, ya kan? Amel terus ketemu saya, terus ketemu fans-fansnya almarhum Nika Ardila, ketemu pihak keluarga, terus ketemu lagi namanya fans club Amel Enike Amel fans club. Karena ada muncul lagi namanya. Dua. Ya. Nike Amel fans club. Terus muncul lagi itu. Dan itu gerakan yang luar biasa menurut saya. Artinya Om Agi sebelah Amel ketemu ibunya, sampai ibunya tidak mau lepas tangannya. Saya enggak ikut ke ini. Saya enggak ikut ke mana? Ciamis itu. Ciamis. Cuman saya mendapat report dari tim saya yang kesana, dan saya lihat sendiri videonya. Hasil videonya luar biasa. Dan kita kan selalu tektokan terus, gimana di sana, gimana, seperti apa, itu kita report terus, kita ngikut update terus lah gitu. Dan itu responnya luar biasa. Diikut sertakan juga mami ya ibunya almarhum, diikut sertakan di video klipnya. Ya diikut sertakan, dan itu menurut saya menjadi golden scene. Jadi scene emasnya di situ, karena di situlah banyak orang menangis, disitulah banyak menciptakan keharuan-keharuan di situ. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, golden scene-nya adalah situ. Ketika Amel memeluk mami almarhum Nika Ardila, kemudian di situ terjadilah keharuan di situ sambil menyerahkan sketsa gitu. Sketsa gambar almarhum Nika Ardila, mama ya. Ini tetap, tapi tentang gimana-gimananya itu ada etik yang harus saya jaga antara kami dengan Amel, orang tuanya Amel. Artinya dalam kerjasama ini Amel diberi kebebasan ya, tidak terlalu ditekan atau gimana? Enggak, kalau saya kan gini ya, kalau saya ini kan hanya handle di ranah publishing dan musiknya. Kalau di manajemen udah di handle sendiri lah sama orang tuanya kan.
Kalau urusan manajemen, urusan yang lain yang di luar musik ya, di luar musik kan udah dihandle sendiri sama mamanya. Jadi saya nggak masuk ke ranah itu, karena saya memang bukan ini di kesana kan bidang itu kan. Tapi jadi kalau dia jadwal ada jadwal main film atau apa gitu, urusan pihak keluarga lah. Gitu. Kita mau dibikin, kita membangun sinergi yang asik-asik aja. Kalau saya orang dari kacamata bisnis, saya melihat ini sebuah momentum, ya kan, satu, ya kan. Satu, dia ini harus momentum. Momentum ini harus dikonsep sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu, ya kan, gitu ya. Nah, soal nilai-nilai seperti itu kan saya tadi awal sudah saya sampaikan. Ini nilai itu relatif. Ya, angka itu relatif, tapi yang lebih utama adalah kenyamanan kerjasama. Karena saya yakin mungkin label lain juga menawarkan hal lebih dari yang saya tawarkan. Mungkin loh ya, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang saya dengar begitu. Tapi kenapa mamanya dan kenapa Amel pilih di TA Pro atau kami? Ya mungkin ada pertimbangan, bukan sekedar pertimbangan nilai uang atau nominal, tapi lebih ke pertimbangan kenyamanan. Oke, makasih banyak, Bu. Sip, yuk.